Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ami Khairunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Stanbook 2018 Universitas Samudra Langsa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Pembelajaran Matematika yang mana materinya ialah teori belajar matematika. Kemudian, yang akan saya bahas itu ialah teori belajar Dynes. Langsung aja kita masuk kepada apa sih itu teori Dynes? Teori Dynes. Teori ini ditemukan oleh seorang ahli pendidikan yang bernama Zoltan Paul Dynes, di mana ia adalah seorang matematikawan yang selalu memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dan si Zoltan ini juga bilang, jika kita ingin menjadi seorang guru dan melakukan pengajaran pembelajaran matematika terhadap anak-anak, harus menggunakan objek-objek permainan, dikarenakan jika kita melakukan itu, maka pemahaman anak-anak itu menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, kemudian si Zoltan Paul Dynes ini mengemukakan ada 6 tahapan permainan yang akan memberhasilkan konsep-konsep dalam pembelajaran matematika. Keenam tahap tersebut, yang pertama ialah tahap permainan bebas, yang kedua tahap permainan melalui games, yang ketiga tahap penelaahan atau kesamaan sifat, yang keempat tahap permainan representasi, yang kelima ada tahap permainan simbolisasi, dan yang keenam ada tahap permainan formalisasi. Tahap yang pertama yaitu tahap permainan bebas. Di tahap ini tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Artinya ialah anak-anak itu hanya bermain games, belum melakukan pembelajaran. Nah, di dalam dunia pendidikan kan banyak sekali ya contoh dari permainan matematika yang dapat kita gunakan untuk proses belajar mengajar kan. Di sini dalam video ini saya hanya memilih satu game saja dalam permainan matematika, yaitu namanya Block Logic ini. Nah, Block Logic itu adalah suatu permainan dalam bentuk bidang geometri yang cara bermainnya itu adalah berpikir secara logis. Nah, akan saya jelaskan bagaimana sih cara bermain Block Logic tersebut. Nah, permainan Block Logic tadi itu berbentuk bangunan geometri, di mana ada bentuk bangun lingkaran, segitiga, persegi panjang, persegi, dan masih banyak lainnya. Lalu kita bagikan kepada peserta didik di dalam kelas itu. Kita misalkan di dalam kelas itu ada 10 orang anak, lalu kita bagi menjadi 2 kelompok. Maka masing-masing satu kelompok terdiri dari 5 orang anak. Lalu kita sebut saja nama kelompoknya kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A mengambil secara random benda dari Block Logic tersebut secara random tanpa sepengetahuan dari kelompok B. Kemudian kelompok B menebak benda apa yang diambil oleh kelompok A dengan maksimal 5 pertanyaan. Contoh pertanyaannya seperti ini. Kelompok B bertanya kepada kelompok A, apakah benda itu berwarna kuning? Lalu kelompok A menjawab, ya. Apakah benda itu berbentuk segitiga? Ya. Apakah benda itu besar? Tidak. Apakah benda itu berwarna biru misalnya? Pokoknya maksimal 5 pertanyaan. Lalu dari pertanyaan tersebut dan jawaban dari kelompok A, kelompok B menyimpulkan benda apa yang diambil oleh kelompok A. Misalnya simpulan dari kelompok B, jawabannya ialah benda itu berwarna kuning, benda itu segitiga kecil berwarna kuning tipis misalnya. Lalu kemudian kalau jawaban itu benar, maka kelompok B mendapatkan poin. Kemudian sebaliknya, jika kelompok B salah maka tidak mendapat poin. Kemudian dari permainan itu saling bergantian antar kelompok.
Nah, kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap permainan games. Di mana pada tahap ini, siswa mulai meneliti pola-pola dan struktur keteraturan dalam games tersebut. Tadi pada tahap yang pertama kan siswa tadi sudah bermain games. Maka pada tahap ini, anak-anak tersebut sudah mulai mengerti struktur-struktur dari apa yang telah diamatinya. Dimisalkan pada tahap ini, guru memberi tugas kepada siswa untuk mengamati benda-benda di sekeliling mereka yang berbentuk lingkaran, seperti dalam game tadi ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi panjang, persegi gitu. Sebagai contoh seperti video berikut. Mari kita lihat benda-benda di dalam ruangan ini. Ini gambar jam dinding. Bentuknya lingkaran. Ini gambar telur, bentuknya oval. Kemudian ini bingkai foto, bentuknya adalah persegi. Kemudian ini bentuk TV, bentuknya kotak atau persegi panjang. Nah, ini layar perahu, bentuknya segitiga, siku-siku. Ada lagi, itu adalah gantungan baju, bentuknya segitiga sama kaki. Kemudian, ada potongan kue, bentuknya segitiga sama sisi. Seperti itu. Nah, kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu tahap penelaahan atau kesamaan sifat. Nah, pada tahap ini siswa diarahkan untuk mentranslasikan struktur dari bentuk persamaan lain. Contohnya, guru mengarahkan siswa untuk mentranslasikan bidang datar menjadi bidang ruang. Contohnya, lingkaran menjadi bola. Kemudian, segitiga menjadi limas. Kemudian, persegi menjadi kubus. Satu lagi, persegi panjang menjadi balok. Langsung kita masuk kepada tahap yang keempat, yaitu tahap representasi. Di mana pada tahap ini siswa diarahkan untuk mengambil sifat dari beberapa situasi yang mengarahkan pada konsep matematika, yaitu bersifat abstrak dengan struktur-struktur bidang yang sudah dipelajari mereka. Contohnya itu, guru meminta siswa untuk menentukan diagonal bidang datar dan bidang ruang. Nah, langsung aja kita masuk kepada tahap yang kelima, yaitu tahap simbolisasi. Nah, pada tahap ini siswa itu sudah mampu merumuskan dalam simbol matematika atau perumusan verbal. Contohnya itu, guru meminta siswa untuk menentukan luas dari bidang datar dan bidang ruang yang sudah mereka pelajari, struktur dan polanya pada tahap yang pertama sampai pada tahap yang keempat. Nah, dimisalkan contohnya mereka tadi kan menentukan luas segitiga misalnya, apa rumus luasnya? Setengah alas kali tinggi. Kemudian lingkaran. Lingkaran apa? Rumus luasnya pi kali r pangkat 2. Kemudian bidang dalam bidang ruang, kubus misalnya. Kubus rumus luasnya 6 kali s pangkat 2, begitu. Nah, kita masuk kepada tahap yang keenam, yaitu tahap permainan dengan formalisasi. Nah, pada tahap ini siswa itu sudah mampu merumuskan sifat-sifat baru dari tahap sebelumnya. Nah, pada tahap sebelumnya kan mereka sudah menentukan tuh rumus luas dari bidang datar dan bidang ruang misalnya, kemudian pokoknya rumus dari bidang datar dan bidang ruang. Nah, jadi pada tahap ini mereka sudah mampu untuk mengerjakan rumus tersebut dalam bentuk soal. Nah, contohnya itu, guru memberikan soal bentuk soal bidang datar dan bidang ruang yang berkaitan dengan konsep-konsep yang sudah mereka pelajari. Nah, kemudian mereka mulai mengerjakan soal tersebut seperti video berikut. Langsung kita bahas soal nomor 1, yaitu tentang bangun datar persegi panjang mencari keliling persegi panjang. Di soal diketahui panjang dari persegi panjang yaitu
12 cm. Kemudian lebarnya 6 cm. Yang ditanya adalah keliling dari persegi panjang tersebut. Langsung aja kita masukkan rumusnya, gitu. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Karena nilainya sudah diketahui, langsung aja kita substitusikan. 2 dikali panjangnya 12 cm ditambah lebarnya 6 cm. Lanjut 2 dikali 12 tambah 6 sama dengan 18 cm. Kemudian 2 dikali 18 cm sama dengan 36 cm. Maka keliling dari persegi panjang tersebut adalah 36 cm. Kemudian kita akan bahas contoh soal yang kedua, masih pada bidang datar, yaitu ada soal cerita mencari luas segitiga. Ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita gambarkan dulu segitiga siku-siku yang mempunyai alasnya 40 cm dan tingginya 25 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas dari segitiga tersebut. Langsung aja kita jawab dan masukkan rumus luas segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena alas dan tingginya sudah diketahui, langsung aja kita substitusikan. Setengah dikali alasnya 40 dan tingginya 25. Kita kalikan dan kita bagi dengan setengah, hasilnya 500 cm. Karena dia dikali sentimeter dikali sentimeter, maka pangkatnya ditambah jadi kubik. Maka luas dari segitiga siku-siku tersebut adalah 500 cm kubik. Nah, untuk soal ketiga, ini soal saya buat sendiri tentang bangun datar lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran, langsung aja yang diketahui jari-jarinya 21 cm. Maka R sama dengan 21 cm. Kemudian P-nya kan 22/7, boleh juga 3,14, tapi karena di soal yang saya buat ini 22/7, maka kita ikutin. Kemudian yang ditanya apa? Luas lingkaran. Luas lingkaran. Langsung aja kita masukkan rumus lingkaran. Luas lingkaran, luas sama dengan pi kali R pangkat 2. Langsung kita substitusikan karena R yang sudah diketahui. Pi 22/7, R-nya 21 karena ini pangkat 2, jadi 21-nya 2 kali. Ini bisa kita coret, sisa 3. Jadi 3, 22 dikali 3, 66. Dikali 21. 66 dikali 21, 1386. Karena dikali, jadi sentimeter kubik. Maka luas lingkaran dari soal tersebut ialah 1386 cm kubik. Nah, untuk soal nomor 4, seperti yang digambar, itu ada bangun ruang kubus. Tentukan luas permukaan kubus. Maka luas permukaan itu kan volume, ya. Volume. Volume. Langsung aja di situ diketahui panjangnya berapa? Diketahui panjangnya 4 cm. Kemudian lebarnya berapa itu? 2 cm. Kemudian tingginya 3 cm. Yang ditanya volume, ya. Volume. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Langsung kita substitusikan karena ini sudah diketahui semuanya. Panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 3. Maka hasilnya 24 cm kubik. Nah, untuk soal nomor 5, itu lihat di gambar 5, transformasi dari segitiga. Perhatikan gambar dan soal.
Jika volume limas tersebut adalah 96 cm kubik dan tingginya 12 cm, tentukan yang A luas alas limas dan yang B panjang AC dan BC. Nah, panjang AC dan BC itu adalah panjang dari segitiga karena alas dari limas tersebut adalah segitiga ABC. Langsung kita cari yang bagian A, luas alas limas. Gunakan persamaan volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, volumenya kan sudah diketahui di soal, yaitu 96 cm kubik. Sepertiga dikali luas alasnya kan yang ditanya. Tingginya diketahui juga di soal, yaitu 12 cm. Kemudian ini dicoret, sisanya 4 ya. Nah, maka ini luas alasnya yang diketahui kita pindahkan ke kiri. 96 kita pindahkan kemari. 96 cm kubik dikali 1, 96 cm kubik. Jadi per 4 ya, 4 cm. Dibagi, jadi 24 cm kuadrat ya. Habis 3 kurang 1 ya ini. Nah, maka luas alas atau luas dari segitiga tersebut ialah 24 cm kuadrat. Lanjut kita cari yang bagian B, yaitu panjang dari AC dan BC. Kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, kita gunakan yang pertama, itu kita cari yang AC dulu. Kita gunakan persamaan luas segitiga ABC, yaitu luas alas kan, sama dengan setengah dikali AC dikali BC. Luas alas kan sudah diketahui, yaitu 24 ya, 24 cm kuadrat sama dengan setengah dikali AC nggak diketahui, BC nya diketahui 8 cm, 12 diketahui ya, BC nya di dalam soal yaitu 8 cm. Kita pindah AC nya ke kiri, AC berarti 24 bagi 8 sama dengan 6 cm. Nah, maka AC nya, panjang AC sudah diketahui, yaitu 6 cm. Kemudian kita cari yang panjang dari BC. Panjang dari BC kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB kita gunakan aja sama dengan 6 cm ya, biar habis ini bedanya, ada kuadratnya ditambah 8 cm. Nah, kemudian AB kuadrat sama dengan 36 ya, 36 cm kuadrat ditambah 64 cm kuadrat. Kemudian AB kuadrat sama dengan 100 ya, 100 cm kuadrat. Maka AB, biar habis ini kita akar, biar habis kuadratnya kita akarkan, makanya itu 100 cm kuadrat. Kemudian kita habiskan lagi nih akar dan kuadratnya, maka AB akar dari 100 10 cm. Maka di sini sudah kita ketahui AC-nya, panjang AC-nya 6 cm dan panjang AB-nya 10 cm. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena like dan komen kalian adalah sebuah dukungan untuk saya untuk terus berkarya. Terima kasih.